Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun kesehatan. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya harapan dan doa saya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, macam doa yang dirahmati Allah, bekerja keras untuk mendapatkan rezeki tidaklah cukup. Karena jika kita hanya bekerja keras, rezeki kita tidak akan barokah tanpa adanya doa yang dipanjatkan. Agar rezeki kita dapat menjadi barokah dan bisa berlimpah, berikut ada sebuah doa yang apabila kita amalkan, rezeki kita akan barokah, berlimpah, dan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi yang subscribe dan like, saya doakan semoga umurnya barokah, murah rezeki, dan terkabul semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Doa ini diajarkan oleh Kiai Haji Sulaiman bin Muhammad Bahri. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ghinan abadan wa ya azizu ya mu'izu a'izzani bi izzati izzati qudratika wa ya khaira ma yurja ya Allahu. Artinya, ya Allah, Zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan, berilah kekayaan kepadaku yang abadi. Wahai Zat yang maha mulia yang memberikan kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaanmu. Wahai Zat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua urusan dunia dan agama. Wahai Zat yang paling baik, ya Allah, bacalah amalan tersebut sebanyak 3 kali setelah sholat fardu, sholat hajat, dan sholat tahajud. Insya Allah, jika kita istiqomah mengamalkannya, Allah akan membuka pintu rezekinya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum.